nggak bisa ya. Jadi nunggu pisahin dulu sebentar buat menyehatkan anak ayamnya, terus nanti dikembalikan lagi biar hidupnya nggak stres. Anak itu benar dari kandang gaul-gaul, kita cek langsung aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para peternak di seluruh Nusantara, atau sekedar penghobi atau pemerhati ayam. Semoga sehat selalu dan selalu diberkahi rezekinya. Nah, untuk kesempatan kali ini, saya jauh-jauh mau mengajak kawan-kawan dan teman-teman sehobi ataupun peternak melihat anakan lagi dari si Bonar dengan babon Petratnonnya. Ini saya tadi kasih pakan, ternyata udah pada menetas. Coba kita langsung cek aja ada berapa ekor. Dan kita pisahin dulu untuk sementara buat dijemur sekitar 15 sampai 20 menit biar ayamnya, anak ayamnya itu cepet sehat ya, cepet bugar, dan dikasih vitamin dulu. Setelah itu nanti ditaruh di indukannya lagi, karena indukannya masih ngeram, jadi biar nggak bisa ya. Jadi mending dipisahin dulu sebentar buat menyehatkan anak ayamnya, terus nanti dikembalikan lagi biar indukannya nggak stres. Anakan si Bonar dari kandang gaul-gaul, kita cek langsung aja. Oke. Nah, ini sudah saya siapin untuk kardusnya buat misahin sebentar buat jemur anak ayam-ayamnya. Dan kita langsung cek aja langsung ke kandang ini ada berapa ekor, sekalian cek terus dipisahin ya. Ini ada satu. Satu. Dua. Tiga, mana tiga? Ada belum? Oh, ada ini. Tiga. Ini juga biar nggak gencet ya, makanya mendingan dipisahin dulu aja karena dia masih mengarang hidupannya. Resiko gegencetnya tuh tinggi soalnya kalau nggak dipisahin. Mungkin biar anak-anak ayamnya cepat sehat, pisahin dulu sebentar misalnya juga nggak stres. Itu juga ada yang menetas, itu telurnya udah kelihatan tuh, tinggal menetasnya doang yang ini. Ada tiga sementara ini. Coba cek lagi yang masih penasaran, kayaknya masih ada suara. Oh, belum ada lagi. Oke, berarti sementara ini ada tiga apa ya? Apa tahu? Oh, ada suara-suara. Oh, nggak bener ding. Untuk sementara baru menetas tiga ekor. Mungkin nanti siang tambah lagi. Jadi kita pisahin dulu yang tiga ekor ini, sekalian dikasih vitamin biar cepet sehat. Nanti dikembalikan lagi ke indukannya biar indukannya itu nggak stres. Ini tiga ekor ya sementara. Jadi seperti ini setiap panen ya, masa panen. Jadi setelah menetas langsung diangkat dulu, dipisahin dulu sebentar, nanti dikembalikan lagi. Itu biar cepat pemulihan, biar apa namanya, cepat sehat ya, cepat seger badannya. Jadi nanti lupa. Oke, cukup sekian untuk vlog atau konten kali ini. Semoga menghibur teman-teman. Oh, ini hanya sekedar share lah ya,
sesama peternak atau sesama penghobi. Sekian untuk kesempatan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.